Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya El Kalembur Kuring, bagaimana kabarnya? Di video kali ini saya akan menuju ke salah satu rumah ya. Tuh, berada di ujung sana. Dan di sebelah atas ini jalan raya ya, untuk menuju ke arah Jahiang, ke arah kota ke sini. Coba lihat, ngeri juga ini ya, jalannya tuh hampir putus baraya, longsor. Ini kayaknya sudah lama ya, sudah ada beberapa bulan nih. Ya ini mudah-mudahan secepatnya diperbaiki ya, soalnya ini akses penting. Untuk nama kampungnya, saya juga ini belum tahu ya, entah kampung apa. Yang jelas ini berada di Desa Sunda Wenang, Kecamatan Salawu. Saya pengen ke WC dulu ke sini nih. Pengen pipis ya. Kirain saya baraya ada orang ya. Tuh di sini ada handuk, tapi orangnya gak ada. Nah, jadi seperti ini nih pintunya, coba lihat. Tuh. Terlihat tuh dari jalan ya. Mantap, mantap. Alhamdulillah di sini airnya sangat subur. Tidak kekeringan air ya. Wih, ini juga longsor nih. Tuh. Ngeri ya. Tapi untung di bawah sini gak ada rumah ya. Mana jalannya? Oh, mungkin ke sebelah sini nih. Ini jam berapa ini ya? Jam 12, jam setengah satu. Panas. Tanah longsor ini dimanfaatkan oleh warga tuh untuk tanaman apa ini ya? Ada singkong, tapi ini nih ada bambu yang kayak gini, belum tahu ini saya nih ditanamnya apa ya. Wah, ini banyak peralon tuh. Oh, ada rumah beraya tuh di atas sana. Jadi di atas sini itu ada beberapa rumah ya. Untuk airnya sendiri yang ada di atas sana menyedot di sini nih. Dari bawah disedot ke atas. Tuh. Wah, kalau ini di kampung saya, masya Allah, enakan ya. Tuh. Airnya sangat banyak di sini mah. Wah, padinya nih sebentar lagi mau dipanen. Aduh, enak bener ini rumah ya. Masya Allah. Assalamualaikum. Kang, ngiring aman gak dia? Iya, mana enakun bumi ngan hijinya. Ngan hiji ya bumi di dia. Bumi akang. Bumi akang. Damang. Tapi Rizal di Bus Pahiang. Mohon ngiring pipidioan. Lah, kalau kawagal nuju naon. Ngasah. Kambak mohon. Iya. Iya, cai mani agung kieunnya. Kan? Mani agung cai. Cai agung dia mau pami. Kalau udah mah sorokan teh, cai bami usum hujan. Oh, mohon. Sok urug wae sorokan jadi. Eta itu longsor itunya. Mohon. Terus lami itu longsorna.
atas pas ayam itu pas itu kan pas musim hujan gitu. Oh. Menipa laur jalan itu. Pas jalan terus. Oh, saya sebelah itu. Masya Allah. Itu gari ke paling saat itu. Jadi ini rumah si Akang nih. Akang sana mina Kang? Hah? Akang sana mina? Kus. Akang sa? Kang Kus. Oh Kang Kus. Waduh. Mantap bener ini ya. Jadi di sini cuma ada satu rumah nih di tengah sawah. Terus lami di dia, Kang? Terus lami di dia? 4 tahunan lah ya. 4 tahun? Kaping gua mesti tongo, ngalih ke dia. Oh, jadi Akang dulu rumah di atas, pindah ke sini. Mantap, Kang. Muhun. Oh, ke mana istri? Di rumah sakit. Kunaon? Waduh, ini tuh di rumah sakit di Patujah, sebelah. Oh. Kamu lihat juga itu. Di dia sarang saha tuh? Di dia sarang saha? Mangkali nalit. Oh, duaan we. Oh. Masya Allah, enakan ya. Cai-cai itu kalau. Mangga, mangga nuhun. Masya Allah tuh sangat bersih ya. Bersih. Terus ini dimanfaatkan oleh ini tanaman bawang, bawang kucai. Jadi si Akang di sini berdua sama anaknya. Dikarenakan istrinya ke Cipatujah. Ayo saya, mama. Mohon mertua. Oh, mertua. Oh, di dia sareng Akang di dia. Oh, di Tongoh Bumina. Oh. Oh jadi mak kau biasa nak dia? Biasa gaduh. Oh gaduh. Oh, oh meskipun WC ada di rumah tapi tetap mau kesini. Coba lihat aja tuh. Jadi di depan rumah itu airnya mengalir, mantap bersih. Wah rumah panggung di tengah sawah. Jauh kemana-mana, air subur, wah ini mah betul-betul ini idaman orang kota asli beraya. Jadi sangat langka ya, seperti ini nih sangat langka sekali. Aduh, suasananya sangat mahal ini mah ya, tuh, Masya Allah, pengen menginap nih jadinya ya. Dan sebagian warga yang dari atas sana tuh mandinya ke sini beraya. Tapi meskipun di sana itu ada WC ya di rumahnya masing-masing, tapi tetap untuk mandi ke sini nih. Barusan juga si ibu ke sini ke bawah. Jadi katanya airnya beda ya. Adem di sini mah sejuk. Mantap pisan ini terutama kalau sore hari atau pagi hari. Wah. Jelas ini mah betahun. Jadi si Akang memang sangat rajin ya nanam tebu tuh. Masya Allah mantap ya, banyak warga tuh yang mandi kesini beraya ke bawah. Kang punten. Pamit itu kampung naon namina? Itu kampung Jolok. Oh, kampung Jolok. Oh. Desa Sunda Menang. Desa Sunda Menang. Oh, kecamatan Salawun ya? Salawun. Oh, jadi ini kampung Jolok. Eh, dah masuk naon, Kang? Tapi hanya gitu eh buburuh teh. Ini kena bangunan. Oh, bangunan. Jadi si Akang kerjanya kerja bangunan. Ini mantu gitu. Itu libur. Oh libur. Kan biasa Jumat libur. Oh hari Jumat libur. Kang Wios kadinya ninggalinnya. Bengker. Tuh. Ini bersih coba lihat tuh. Udah bersih-bersih. Ayo kokol. Yuk Kang Enon yuk Kang. Kang Enon yuk. Tentungan. Saya gemper. Oh peringatan intinya ke peringatan. Jadi ini disengaja dibikin kokol di sini ya. Soalnya kalau ada apa-apa bisa gini. Masya Allah. Enakan. Dikelilingi oleh sawah. Kita main nih ke sebelah sini ya. Segernya.
Tuh. Jadi si Akang mah tidak harus banyak yang dibeli. Pengen pisang ada. Itu pisang naon? Abu. Abu. Oh, ini namanya pisang abu. Tuh. Ya sami ya. Oh, ini juga sama nih pisang abu ya. Tuh. Jadi memang sangat rajin si Akang ya. Rajin apa? Tanam-tanaman. Ya naon ya, Kang? Sumur angan. Oh, sumur. Oh. Urug. Oh, mohon-mohon. Mohon-mohon. Kawan apa? Enak pacul. Kaserang. Waduh, suami istri. Wah. Iya laras ya, saling melengkapi tehnya. Abi tibus pahiyang. Oh iya. Mohon. Ini tembi. Lumayan. Enggak dia, Pak. Oh, geru serang dihanap. Mohon, di situ serangnya tuh. Oh. Aduh, jadi beginilah tuh ya. Gambaran saya nanti di zaman tahun berapa ini? Jadi suami istri yang saling melengkapi ya. Masya Allah, hebat. Ayo, Amangnya. Ayo, badai wain nuhun. Ternuhun. Ali wagal si Amang.